Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Sauler Tutorial. Di kesempatan kali ini akan kita unboxing kiriman dari salah satu sahabat subscriber. Beliau cukup lumayan jauh untuk paketan kirimannya, yaitu beliau dari Kalimantan Timur kalau tidak salah. Yaitu untuk menanyakan kerusakan handphone Samsung Galaxy A34 5G, teman-teman. Oke, setelah kita unboxing, kita cek kondisi handphonenya. Perhatikan di bagian layar kaca atau glass pada kaca luar atau kaca touchscreen atau kaca LCD. Di bagian bawah itu keretakannya cukup parah ya, teman-teman. Kita coba untuk nyalakan handphonenya. Dan kita pengetesan untuk mengetahui kondisi LCD serta fungsi dari touchscreen-nya. Karena beliau ini konsultasi minta hanya cukup untuk penggantian kaca touchscreen atau glass, teman-teman. Setelah saya cek untuk kondisi keseluruhan layar, fungsi touchscreen-nya juga bisa disentuh dengan sangat normal. Dan untuk di bagian pojok samping bawah kiri atau kanan maksud saya, untuk di bagian pojok samping bawah kanan itu masih bisa disentuh dengan normal. Jadi kita akan coba untuk langsung pengerjaan prosesnya, yaitu hanya cukup untuk penggantian kaca touchscreen-nya saja. Tapi harus kita menghafal titik letak resiko dan juga kelemahan pada LCD ini. Jadi apabila kita mengerjakan sesuatu untuk penggantian hanya mungkin dibilang kaca touchscreen-nya saja dan harga kacanya itu sangat murah, namun untuk prosesnya sangat panjang dan berisiko tinggi, teman-teman. Apalagi LCD yang kita kerjakan itu LCD original, jadi harus sangat hati-hati untuk segala proses pengerjaannya. Untuk mempermudah pembongkaran backdoor, kalian bisa menggunakan alat panas seperti separator ataupun menggunakan blower penghangat untuk mempermudah pembongkaran backdoor-nya. Dan jangan lupa untuk kita lapisi atau melindungi di bagian lensa modul kameranya agar tidak kotor atau tidak buram ya, teman-teman. Di tahap ini kita setelah membongkar infonya, perhatikan di bagian ini ada bagian fingerprint. Kita harus melepasnya dulu. Tujuannya agar tingkat sensitif pada fingerprint itu masih bisa berfungsi dengan baik, teman-teman. Dan agar untuk sensornya tidak kotor saat kita proses mengerjakan. Oke, tahap ini kita akan untuk angkat mesinnya atau kita simpan mesinnya ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk melindungi lensa kamera depan. Untuk di bagian bawah yang saya lepas itu adalah fleksibel LCD-nya. Sedangkan untuk di bagian fleksibel baterai kita bisa kasih pengaman serta lubang fingerprint kita harus kasih pengaman juga. Untuk di bagian ini saya tidak melepas semua untuk anti goresnya. Di situ masih ada anti gores, jadi saya tidak melepasnya. Hanya cukup saya potong sisi bagian bawah yang retaknya parah, teman-teman. Kita siapkan alat separator dengan suhu panas di angka 80-85. Untuk meletakkan LCD ke alat separator itu mulai dari saat menyalakan alatnya ya, teman-teman, sampai panasnya tercukupi. Baru kita gunakan untuk tatakan baterai ke atas alat separator, tujuannya agar tidak merusak baterai, teman-teman. Dan untuk cairannya, yaitu cairan melemahkan lem yang ada di LCD atau melemahkan lem yang ada di frame, itu saya menggunakan cairan minyak kayu putih. Untuk cairan penghancur lem itu bebas ya, teman-teman, kalian bisa menggunakan cairan apapun itu. Kalau saya keseringan menggunakan minyak kayu putih, teman-teman. Dan cari celah dengan hati-hati dan pelan-pelan saja untuk masukkan mikanya, jangan terlalu buru-buru, teman-teman. Kita harus mendapatkan celah sedikit demi sedikit, jangan terlalu dipaksa apabila masih keras. Oke, saya ratakan ke seluruh area samping frame atau di bagian samping kaca touchscreen-nya menggunakan minyak kayu putih sambil kita memasukkan mika tipis yang lentur dengan hati-hati. Jika masih sulit, kita panasi lagi menggunakan alat separator dan kita gunakan mika tipis lagi, dan kita bisa memberikan cairan minyak kayu putih lagi atau cairan penghancur lem, teman-teman. Oke, karena ini kondisinya kondisi
separator itu masih nyala dan panas, jadi saya mengasih pengaman buat baterai dan juga mengasih pengaman di posisi saat saya memegang handphonenya ya teman-teman, karena itu sangat panas sekali. Dan apabila belum mendapatkan celah, itu jangan memasukkan mika terlalu dalam. Kalau sudah ada bentuk warna hijau seperti ini, oke, kita masukkan untuk mencari celah agar mika yang kita pakai itu bisa masuk ke bagian bawah LCD. Jangan sampai masuk belum sampai ke bawah LCD. Biasanya itu masuknya ada di bagian lapisan paling belakang. Di situ ada seperti logam kuningan, itu ada lapisan terakhir. Biasanya itu sedikit agak rusak ataupun bikin cacat atau robek teman-teman. Jadi harus ekstra hati-hati untuk segala prosesnya. Saya menggunakan mika dengan full dan kita tarik ke bawah pelan-pelan karena untuk di bagian bawah itu retaknya sangat parah. Setelah saya angkat, ternyata masih ada kaca touchscreen yang ngikut ya teman-teman, karena di bagian bawah itu pecahnya sangat parah. Apakah LCD ini selamat atau gagal teman-teman? Perhatikan di bagian bawah itu yang paling sangat resiko karena dekat kristal LCD dan juga fleksibel LCD. Jadi harus hati-hati untuk segala proses pengerjaannya. Setelah kita selesai untuk angkat LCD dari frame, saat kita nyalakan infonya, kita akan cek kondisi LCD serta fungsi dari touchscreen-nya teman-teman. Oke, infon sudah menyala, kita tes untuk fungsi LCD dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Alhamdulillah untuk touchscreen masih bisa disentuh dengan normal dan LCD-nya pun tidak cacat, tidak ada garis, tidak ada tompel ataupun tidak cacat-cacat lainnya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk tahap pertama kita membongkar LCD dari frame sudah selamat. Kita lanjut untuk proses memisahkan kaca touchscreen dari LCD-nya dengan alat separator untuk suhu panasnya tetap yang sama, dan kita tunggu hingga panasnya tercukupi baru kita siapkan kawatnya. Untuk alat kawat yang saya pakai itu ukuran 0,03 mm teman-teman. Kita cari celah seperti ini untuk memasukkan atau menggunakan kawat atau benang khusus untuk memisahkan kaca touchscreen-nya. Kita cari celah dan kita tekan ke bawah sambil kita gesek teman-teman. Jangan terlalu buru-buru. Kita apabila sulit atau keras itu biasanya bisa merusak pada lapisan polarisnya teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk memisahkan kaca touchscreen dari LCD. Apalagi LCD ini menggunakan AMOLED dan harganya cukup lumayan mahal. Oke, jika sudah selesai, kita bersihkan sisa-sisa lem yang ada di bagian LCD teman-teman. Untuk di bagian sensor fingerprint, usahakan lindungi menggunakan solasi kuning atau solasi anti-ground. Biasanya saya menggunakan itu untuk menutupi atau melindungi sensornya agar tidak kepegang jari atau agar tidak kotor teman-teman. Oke, kita bersihkan untuk sisa lem yang keras. Ini harus ekstra hati-hati untuk membersihkan sisa lemnya. Saya sambil menggunakan alat separator dengan suhu panas sedang, kurang lebih sekitar di angka 50 untuk suhu panasnya, sambil kita kasih tatakan. Dan untuk menekan saat membersihkan sisa lem menggunakan manual seperti ini, itu menekannya secara halus saja teman-teman. Kalau kita punya alat seperti alat gulung dinamo otomatis, itu biasanya bisa. Namun juga agak kesulit karena untuk sisa lem AMOLED itu sangat keras teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk membersihkan sisa lemnya. Oke, jika sudah selesai, kita lanjut untuk tahap pengetesan ya teman-teman. Setelah kita selesai memisah kaca touchscreen ataupun selesai membongkar LCD dari frame, alangkah baiknya kita tes dulu untuk mengetahui kualitas LCD ini setelah kita selesai mengerjakan. Oke, kita pasang dan kita nyalakan infonya untuk memastikan kondisi LCD ini masih layak dipakai atau ada cacat teman-teman. Oke, handphone sudah menyala sampai menu. Lalu kita coba untuk kasih tatakan sebagai pengaman saja, dan kita coba untuk cek fungsi dari touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk fungsi dari touchscreen-nya masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali teman-teman. Jadi alhamdulillah sudah sukses untuk membongkar LCD dari frame dan juga melepas atau memisahkan LCD dari kaca touchscreen-nya.
Tinggal kita merapikan di belakang LCD, di situ ada stiker atau solasi, kita rapikan dan kita bersihkan. Oke, sedangkan untuk di bagian layar dekat poni pada lubang kamera depan itu nanti kita akan coba melapisi dan melindungi atau memberikan lapisan kembali teman-teman yang agak sedikit terkelupas. Sebelum itu kita bersihkan dulu sisa-sisa lem yang masih kotor di bagian layar LCD menggunakan cairan bebas teman-teman. Kalau saya menggunakan cairan pertama sama tisu kering biasa sambil kita usap secara merata dan jangan terlalu banyak menggunakan cairannya teman-teman. Secukupnya saja, yang penting untuk LCD-nya bisa kembali bersih. Jika sudah bersih, untuk sisa lem sudah tidak ada, tinggal kita siapkan frame yang sudah kita bersihkan dari sisa-sisa lem juga dan kita letakkan LCD ke bagian frame sambil kita kasih tatakan di bagian bawah LCD. Tujuannya untuk mempermudah proses pemasangan secara manual, tidak menggunakan alat paper remover ataupun alat press sejenisnya teman-teman. Jadi seringkali saya proses pengerjaan, apapun itu bentuk kerusakannya, khususnya di bagian penggantian touchscreen ataupun kaca touchscreen atau glass, itu saya tidak pernah atau hampir tidak pernah menggunakan alat paper remover. Jadi seringkali saya terbiasa menggunakan manual seperti ini teman-teman. Kita siapkan untuk spare partnya sesuai tipe serinya, yaitu kaca touchscreen untuk Samsung Galaxy A34 5G. Oke, setelah kita melepas lem OK-nya atau plastik pelindung lem OK, kita posisikan LCD-nya dulu, baru kita letakkan kaca touchscreen-nya ke bagian frame paling bawah sambil kita tekan halus. Tujuannya agar bisa menempel sama LCD-nya. Dan kasih jarak renggang saat kita angkat bebarengan dari frame, itu harus dijaga jarak antara kaca touchscreen dan LCD agar tidak menempel secara otomatis. Oke, selanjutnya jika sudah presisi, kita tekan secara halus menggunakan ujung kuku. Untuk menekannya tidak terlalu keras ya teman-teman, jangan terlalu keras untuk menekannya karena di bagian bawah itu sangat rentan sekali resiko. Apalagi untuk LCD AMOLED itu sangat tipis dan juga di bagian bawah ada lubang sensor sama kristal LCD atau fleksibel LCD. Jadi harus saya hati-hati untuk mengerjakan secara manual seperti ini. Oke, kita lanjut untuk proses pengerjaannya. Kita tekan secara halus sambil kita dorong pelan-pelan dari kiri ke kanan dan juga seterusnya. Oke, untuk menghindari resiko agar tidak ada gelembung udara ketinggalan di tengah LCD, usahakan pertahankan terus di bagian posisi tangan kiri yang tugasnya untuk memberikan jarak renggang. Jadi ada jarak renggang antara LCD sama kaca touchscreen agar tidak menempel secara otomatis yang bisa menimbulkan banyak gelembung udara di bagian tengah layar LCD teman-teman. Oke, tetap hati-hati dan pelan-pelan, hindari agar tidak ada sisa gelembung sama sekali. Meskipun pengerjaannya mungkin bisa dibilang sepele, namun apabila belum terbiasa, itu nanti bisa menyebabkan keluarnya gelembung yang sangat besar. Oke, perhatikan di bagian ini saat saya hampir menyelesaikan pengerjaan. Karena di bagian bawah itu sangat lengket, jadi saya menggunakan tatakan seperti bekas dari tempered glass. Perhatikan, hampir selesai pengerjaannya. Pelan-pelan hindari gelembung agar tidak ketinggalan di tengah LCD teman-teman. Pelan-pelan saja kita dorong untuk mengeluarkan udara di bagian tengah layar. Oke, hampir selesai. Oke, alhamdulillah tidak ada sisa gelembung sama sekali meskipun menggunakan cara manual tanpa menggunakan alat press laminating ataupun tanpa menggunakan alat paper remover. Agak sedikit bingung teman-teman, agak sedikit berisik karena saat saya merekam ini ada di pinggir jalan, yaitu toko saya sendiri. Jadi tidak, saya merekamnya tidak di kamar, jadi di meja servis saat merekam, jadi agak terganggu oleh suara yang ada di luar. Oke, setelah kita nyalakan dan kita pasang LCD ke framenya, belum terpasang atau belum saya rakit ya teman-teman, ini hanya untuk pengetesan dulu setelah kita selesai pemasangan kaca touchscreen-nya.
Oke, kita tes untuk fungsi LCD masih sangat jernih dan bersih karena masih menggunakan LCD original AMOLED dari bawaannya. Untuk touchscreen-nya alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan sangat normal, untuk kontras layar LCD-nya pun sangat normal dipakai. Oke, ini adalah hasil akhirnya setelah selesai untuk pemasangan kaca touchscreen secara manual tanpa lampu UV, tanpa alat paper remover ataupun tanpa alat laminating. Segalanya saya kerjakan dengan cara manual. Jika kita kerjakan dengan pelan-pelan, sabar dan teliti, insya Allah hasilnya akan bisa maksimal. Oke, tinggal kita lanjut untuk perakitan. Sebelum kita pasang LCD ke bagian frame, di bagian inilah kita harus melindungi atau menutupi bagian lapisan yang agak terkelupas dengan cara menggunakan solasi seperti ini atau solasi grenjeng atau solasi yang biasanya untuk digunakan sebagai penambal atau menambal panci yang bocor ya teman-teman. Mungkin kalian sudah paham ataupun juga bisa menggunakan solasi anti ground atau anti panas. Oke, tinggal kita melepas solasi yang menutupi di bagian sensor fingerpin-nya. Perhatikan, untuk sensor fingerpin masih bersih, tidak ada debu ataupun tidak bekas kena jari kita. Tinggal kita memberikan lem yang ada di sekeliling samping frame. Ini proses tujuannya untuk perakitan atau pemasangan LCD, kita gunakan secukupnya saja dan saya menggunakan ulang, yaitu mengulangi lem atau memberikan lem juga di bagian sekeliling samping kaca touchscreen. Jadi memberikan lemnya sedikit di bagian frame atau tipis, dan juga memberikan lem tipis atau sedikit juga di bagian LCD-nya. Oke, tinggal kita presisikan LCD ke bagian frame. Sambil kita tekan halus dan kita presisikan LCD ke bagian framenya dulu. Sambil kita menunggu lemnya kering, kita bisa sambil merakitnya. Tujuannya untuk mempersingkat proses pengerjaan dan mempercepat pengerjaan teman-teman. Oke, sambil kita merakitnya, dan jangan lupa untuk segala proses perakitannya, kita pasang skrup yang ada di bagian mesin dan kita pasang untuk soket fleksibel mainboard. Oke, setelah itu kita lepas atau buang untuk stiker yang menutupi melindungi di bagian sensor fingerpin atau sidik jarinya. Kita pasang untuk penutup papan board bawah atau di bagian buzzer, dan kita pasang penutup mesin, pasang skrupnya, dan jangan lupa untuk memberikan lem secukupnya saja untuk di bagian bezel atau di bagian tulangan LCD-nya. Oke, kita berikan garansi atau cycle garansi dan kita tinggal pasang penutup belakang atau di bagian backdoor-nya. Oke, jangan lupa untuk kita sambil menyalakan handphone-nya untuk memastikan kondisi LCD-nya masih tetap menyala dengan normal. Dan juga kita bisa sambil membersihkan sisa lem yang ada di bagian samping LCD dan juga memberikan alat perekat seperti gelang karet secukupnya saja sebagai perekat LCD maupun perekat backdoor agar terpasang dengan rapat dan presisi. Dan ini adalah hasilnya setelah lemnya sudah kering. Perhatikan, tidak ada sisa gelembung sama sekali dan tidak ada sisa lem yang kotor atau sisa lem yang belepotan di bagian samping layar LCD-nya atau di bagian framenya. Alhamdulillah sudah terpasang presisi, rapi dan rapat kembali. Untuk pemasangan backdoor juga terpasang dengan rapi teman-teman. Oke, tinggal kita pengecekan terakhir sebelum saya kirim ke Kalimantan Timur. Untuk beliau saya ucapkan terima kasih banyak atas kepercayaannya sudah jauh-jauh untuk pengiriman infonya. Semoga dari apa yang saya kerjakan beliau bisa merasa puas untuk menyelesaikan handphone yang habis penggantian kaca touchscreen atau perbagian kaca touchscreen atau glass yang retak teman-teman. Oke, setelah itu kita coba untuk pengetesan fungsi dari kamera. Setelah kita cek untuk LCD dan fungsi touchscreen masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali. Untuk saya zoom untuk hasil kamera belakang masih bisa berfungsi dengan sangat normal sekali dan sangat jernih. Untuk kamera depan masih juga tetap sangat jernih teman-teman. Dan apabila kita mengerjakan dengan teliti, rapi dan bersih, insya Allah pengerjaannya akan bisa memuaskan dengan hasil yang maksimal. Oke, setelah kita selesai untuk yaitu selesai penggantian kaca touchscreen Samsung A34 5G, selanjutnya kita bisa pengecekan yang terakhir
yaitu tahap untuk uji coba fidget jari atau finger pinnya, teman-teman. Oke, kita setting untuk finger pin yang baru. Perhatikan, kita cek tingkat sensitif pada sidik jari atau finger pinnya. Alhamdulillah, untuk finger pin sudah bisa disetting dan kita coba untuk membuka kunci layar menggunakan finger pin, teman-teman. Untuk finger pin masih support dan juga sensitif sekali, tidak sulit untuk kita menekan finger pinnya. Jadi sangat sensitif sekali, dan untuk pengerjaannya sudah selesai semua, proses penggantian kaca touchscreen Samsung A34 5G. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.